menggemaskan dan juga menyentuh hati. El Barak Alexander panjatkan doa agar kuat lewati pandemi. Di tengah pandemi virus corona ini, banyak sektor usaha yang telah menghentikan aktivitasnya di luar rumah. Bahkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah pun terpaksa harus dihentikan demi mengurangi penyebaran virus corona. Sudah lebih dari 2 bulan situasi ini berlangsung. Baru-baru ini, Jessica Iskandar justru membagikan kegiatan putranya, El Barak Alexander. El Barak yang kini sudah selesai duduk di bangku taman kanak-kanak itu, saat ini tak bisa kemana-mana selain berdiam diri di rumah. Seperti dikutip dari laman Instagram Jessica Iskandar, pada Jumat 15 Mei 2020, di mana anak dari pernikahannya dengan Ludwig Franz itu tengah disibukkan dengan berdoa. Di tengah situasi pandemi ini, El Barak terlihat memanjatkan sejumlah doa untuk seluruh keluarganya. Disebutkan satu persatu, doa itu akhirnya dibeberkan Jessica Iskandar di halaman Instagramnya. El Barak juga mendoakan agar ibu dan bapaknya dapat hidup baik dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan oleh Tuhan. Tak hanya untuk ibu dan bapaknya saja, El Barak juga mendoakan keluarganya yang lain. Mulai dari kakeknya, neneknya, tantenya yang akan melahirkan, serta tante dan omnya di berbagai negara. Menurut penyampaian Jessica Iskandar, putra semata wayangnya itu tak lupa mendoakan agar situasi kembali membaik. El Barak juga berharap semoga keluarganya bisa melewati cobaan dengan penuh syukur. Wah, El Barak keren banget ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.